Untuk mendapatkan analisis lebih lanjut berkenaan dengan isu lambakan sayur ini dalam talian ketika ini kita bersama-sama dengan Profesor Datin Paduka Dr. Fatimah Mawar Arsyad, Pakar Pemasaran dan Polisi Pertanian. Terima kasih Prof bersama kami di petang ini, tapi kita nak mulakan dahulu perbincangan dengan menyentuh berkenaan dengan mengapa perkara ini masih ataupun boleh berlaku seolah-olah tidak ada penerasan di antara soal pengeluaran di kalangan pekebun tempatan yang meningkat dalam masa yang sama import sayur masih tinggi. Mengapa perkara ini berlaku Prof? Terima kasih Irfan. Ini adalah satu yang kita anggap sebagai norma dalam pasaran pertanian. Kerana apa yang berlaku ialah apa yang kita panggil jeda pengeluaran ataupun production lag, ya, iaitu kesan daripada kenaikan harga selepas pasca pandemik, bererti pengeluar berinsentif untuk mengeluarkan sayur lebih. Ya. Dan pada masa yang sama sebelum ini kita telah banyak mengimport sayur kerana untuk mengurangkan masalah defisit sayur dalam negeri. Jadi kesan itu berlarutan. Jadi kita menghadapi masalah lambakan. Lambakan bererti penawaran melebihi permintaan. Ya. Jadi itu yang berlaku dalam sektor sayuran kita. Adakah maksud penjelasan Prof itu ialah hal ini hanya sementara Prof? Ya, ini seperti yang saya sebutkan, ini adalah satu norma yang berlaku dalam pasaran pertanian sebab bukan senang untuk mengawal pengeluaran, ya, sebab kita pengeluaran dipengaruhi oleh harga dan juga dalam kes ini perubahan cuaca, ya. Jadi itu yang menyebabkan berlaku lambakan. Sama ada kita boleh mengurangkan, itu banyak memerlukan beberapa strategi dan Menteri telah pun menyatakan pangkalan data. Ini bererti pangkalan data tidak cekap untuk memantau banyak mana yang dikeluarkan, banyak mana yang diimport dan juga rantaian bakalan kita, ya, agaknya mungkin tidak begitu luas sehingga ia hanya berfokus kepada kawasan tertentu. Ingat, ramai orang miskin, anak-anak kita yang masih kurang makan sayur dan beberapa kawasan tertentu tidak memiliki ataupun terdapat sayur yang mencukupi. Bererti rantaian bakalan tidak sampai ke tempat-tempat ataupun lokasi-lokasi di mana ia diperlukan. Dan ayuh kita sentuh lebih lanjut berkenaan hal itu, Prof. Prof nyatakan bahawa kaedah penyelesaianlah soal penggunaan data yang lebih berkesan dan juga memastikan rangkaian pengeluaran ataupun penyampaian bekalan ini kepada mereka yang memerlukan dengan lebih berkesan. Selain daripada itu, apakah ada lagi penyelesaian jangka panjang dan jangka pendek yang boleh kita utarakan supaya hal ini tidak menimbulkan pembaziran sehingga ribuan tan sayur terpaksa dilupuskan, Prof? Terima kasih, Pak. Itu soalan yang sangat baik. Ini merujuk kepada kepentingan pendigitalan. Ya? Berarti kita perlu ada data yang lengkap mengenai pengeluaran, sumber pengeluaran dari mana, kawasan mana, banyak mana dan pada masa sama permintaan. Ini satu usaha yang sukar tapi kita perlu buat. Ya? Dan juga banyak mana import. Jadi di situ saya rasa FAMUA dah buat tapi masih belum dicekapkan lagi. Tapi memang satu, apa orang kata, data yang boleh kita gunakan untuk melihat bagaimana dinamik penawaran dan permintaan. Bila berlaku defisit, bila berlaku kelebihan dan sebagainya. Kita memang tak dapat hapuskan sama sekali masalah turun naik bekalan, tapi kita boleh minimumkan variasi dari masa ke masa. Dan yang kedua, saya rasalah seperti yang saya lihat di negara lain, banyak aplikasi ataupun apps ataupun pelbagai kaedah pendigitalan di mana sayur ataupun barang makanan dapat disampaikan kepada pengguna melalui apps, ya, ataupun e-business. Dan kita, saya dapati kita tidak begitu menggalakkan orang muda kita untuk masuk dalam industri ini, membina apps tersebut supaya bekalan boleh disalurkan, kemudian dijualkan kepada kawasan yang lebih luas. Saya rasa FAMUA memang ada kemudahan tetapi tidak dapat mencakupi kawasan yang luas. Tetapi melalui e-business ataupun aplikasi ini, saya rasa ia dapat mencakupi lebih ramai pengguna dan juga pelbagai lokasi. Yeah. Soal penggunaan data dan aplikasi itu, berdasarkan kepada laporan setakat Februari 2023, Menteri Datuk Seri Muhammad Sabu ada menyatakan bahawa ada usaha ke arah itu. Tetapi ketika ini belum lagi nampak hasilnya itu, Prof. Oleh demikian, peranan FAMUA di mana, Prof, untuk pastikan bahawa ia boleh dilaksanakan dengan segera dan berkesan supaya sekali lagi pembaziran dan soal pelupusan sayur secara lambakan ataupun dengan kuantiti yang sangat banyak ini tidak berulang demi kebajikan petani, Prof? FAMUA adalah satu institusi, ya, ataupun satu agensi. Jadi bila dia agensi, dia banyak kekangan lah, kekangan pentadbiran dan sebagainya. Tapi kalau kita ajak ataupun kita galakkan
tenaga muda ataupun usahawan yang ada katalah latar belakang ICT misalnya, bina aplikasi ini dan saya rasa mereka boleh dapat untung ya untuk mendapatkan bekalan dan melalui hub ini mereka dapat menjual kepada pengguna ataupun perincik dan sebagainya. Saya yakin tenaga muda yang baru boleh membantu dalam konteks ini. Kita galakkan mereka masuk untuk membina pelbagai apps sama ada pemasaran ataupun agihan ya untuk membantu industri juga. Dengan penghasil aplikasi itu, kalau boleh kita berikan satu jangka masa sekiranya boleh dibangunkan, adakah isu ini boleh selesai dalam masa jangka pendek, Prof? Ataupun masih lagi kita perlukan menunggu masa yang panjang supaya benar-benar boleh menyelesaikan soal data yang boleh diselaraskan di antara pengeluaran dan juga kadar import yang diperlukan negara? Saya ada terbaca dalam di negara Indonesia di mana pemasaran ikan, ya, ikan itu lagi produk yang sangat segar ataupun fresh produce. Tetapi oleh kerana mereka menggalakkan beberapa usahawan membina aplikasi e-business sehingga mereka mampu ya mengumpul ikan-ikan daripada nelayan-nelayan kecil dan mampu mengeksport sampai ke tahap negara. Ada beberapa syarikat ini yang telah disenaraikan dalam senarai FOX ya. Jadi saya yakin Malaysia boleh melakukan perkara yang sama. Dan beralih kepada persoalan seterusnya itu berkenaan dengan usaha dari sudut pendigitalan, Prof. Seterusnya kita nak bangkitkan berkenaan dengan kekangan struktur pasaran semasa. Adakah itu suatu perkara yang harus diberikan tumpuan dan juga menimbulkan kegusaran dan bagaimana kaedah terbaik untuk membaikinya, memahami bahawa ada institusi yang memantau soal pasaran sayur dalam negara dalam masa yang sama juga harus ada kerjasama dari kalangan industri, Prof. Hakikat bahawa terdapat beberapa pelosok kawasan penggunaan ataupun kawasan yang tidak menerima sayur yang cukup ataupun penduduk yang tidak dalam diet mereka, dalam pemakanan mereka, sayur-sayuranlah tidak cukup, menunjukkan bahawa wujud masalah rentaian bekalan. Ya. Jadi memang pemasaran sayur-sayuran dan barang pertanian mengalami masalah struktur di mana di tahap orang tengah misalnya ya berlaku masalah kartel, mereka berkuasa dan sebagainya dan kita kebun-kebun kecil tidak dapat apa orang kata berunding dengan secara adil dengan mereka. Jadi kita perlukan lebih ramai orang tengah dan kalau boleh kita perlukan koperasi di kalangan petani sendiri supaya mereka boleh bukan setakat sebagai pengeluar, mereka juga menjual. Dan dengan sokongan digital dan pelbagai platform digital, mereka boleh mencakupi lebih ramai pembeli, lebih ramai peruncit dan ini akan mengurangkan masalah agihan sayur-sayuran mereka. Jelaskan Prof, maksud Prof kita menggalakkan lebih ramai orang tengah bukan menghapuskan orang tengah, itu kan maksud Prof? Pasti. Kita perlu menggalakkan persaingan dan bukan orang tengah besar-besaran. Ya, bila mereka besar, mereka bergabung sesama sendiri, mereka akan menjadi lebih kuat. Dan bila mereka lebih kuat, mereka akan berlagak sebagai monopoli ataupun oligopolistik punya pasaran lah. Dan itu akan membebankan pengeluar sebab mereka tak boleh bertanding dengan syarikat-syarikat besar. Baik, terima kasih. Jadi sama ada mereka bergabung melalui koperasi ataupun kerajaan galakkan lagi lebih ramai orang tengah ya seperti pasar malam dan sebagainya. Dan yang paling penting aplikasi tersebutlah. Kita harus mula dengan cepat. Jika tidak, masalah yang tidak akan berakhir. Baik, terima kasih Profesor Datin Paduka Dr. Fatimah Muhammad Arsyad, pakar pemasaran dan polisi pertanian berkongsi berkenaan dengan isu lambakan sayur yang dilaporkan hari ini.